Di Indonesia, masih sering ditemui kasus bayi dengan gizi buruk yang sering berakibat kematian. Untuk itu, perlunya kesadaran penerapan pola hidup yang sehat serta mengkonsumsi makanan sehat sebagai asupan gizi. Di Kota Balikpapan, pada tahun 2013, ditemukan dua kasus gizi buruk menimpa balita yang disebabkan kurangnya kesadaran akan asupan gizi oleh pihak keluarga. Keluarga sadar gizi atau yang disingkat dengan KADARSI adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi segala masalah gizi di setiap anggotanya. Kebutuhan gizi adalah kebutuhan yang vital sebagai pola hidup yang diterapkan mulai dari saat ibu mengandung hingga anak-anak tumbuh dewasa. Pada saat ibu mengandung, pentingnya asupan makanan dan kandungan gizi seimbang diperlukan agar bayi lahir sehat dan tumbuh dengan kondisi normal. Untuk mengatasi masalah gizi, diprioritaskan kepada 1000 hari pertama kehidupan, mencakup perbaikan gizi ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 24 bulan. Masalah gizi dapat terjadi pada setiap siklus kehidupan, sejak dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Yang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kurangnya asupan gizi, masalah infeksi, dan rendahnya pengetahuan. Permasalahan gizi di atas dapat diatasi dengan perubahan perilaku, yaitu pertama, memantau berat badan secara teratur minimal 1 bulan sekali. Kedua, pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja selama 6 bulan. Tiga, makan aneka ragam makanan. Keempat, menggunakan garam beriodium. Kelima, memberikan suplemen gizi sesuai dengan anjuran. Perilaku gizi seimbang adalah pengetahuan, sikap, dan praktek keluarga yang meliputi mengkonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat. Dengan mengkonsumsi makanan sehat secara rutin, akan mendukung aktivitas kita sehari-hari. Yuk kita hidup sehat! Mari kita wujudkan keluarga sadar gizi.